Oke okay guys, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa keadaan aku tuh tidak baik sekarang ini. Karena aku lagi sangat terpukul dan aku tuh lagi sangat tersiksa gara-gara. Akhirnya Dinar Candy bertemu sang ayah setelah sang ayah masuk rumah sakit dirawat pasca pemberitaan Dinar Candy protes memakai bikini di jalan. Bapak Acep, ayah Dinar Candy, meminta Dinar Candy tobat dan mengakhiri semua problematika yang ada tentang keseksiannya. Dinar Candy sendiri mengakui kalau dirinya kaget saat sang ayah masuk rumah sakit. Dinar Candy pun meminta maaf kepada sang ayah atas semua kehilapan kesalahan seorang Dinar Candy. Dinar mengakui kalau dirinya saat itu stres tanpa memikirkan akibatnya untuk sang keluarga, terutama sang ayah. Komentar-komentar di sosial media pribadi pun mendukung kepada sang ayah Dinar Candy dan meminta Dinar Candy tobat selamanya. Kasihan ayah Dinar Candy yang menyayangi Dinar Candy dan menginginkan Dinar Candy tak lagi dalam permasalahan, apalagi dengan gosip-gosip tak bagus. Nah, ini rasa Black Forest, coba kita cobain. Gila, enak banget. Terus bunga-bunganya itu gila, menarik banget ya buat kita pandang. Bapak Acep, ayah Dinar Candy, adalah seorang pahaji di kampungnya dan dikagumi. Namun kini tentang sang anak di kota nampak tak menutup aurat, ayah Dinar Candy menginginkan Dinar Candy secepatnya berkerudung. Namun Dinar Candy nampaknya belum bisa menuruti keinginan sang ayah. Dinar Candy menyebutkan bukan berarti hati Dinar Candy jelek, hanya belum siap. Di tengah permasalahan Dinar Candy, kini Dinar Candy ditinggalkan teman. Beberapa teman melupakan Dinar Candy, termasuk Nikita Mirzani yang selalu bersama Dinar Candy dalam beberapa pekerjaan, bahkan dalam beberapa momen. Kali ini Nikita menyebutkan dirinya bukanlah teman Dinar Candy. Berbeda dengan Deddy Corbuzier yang pernah beberapa kali kolaborasi dengan Dinar Candy, selalu mendukung Dinar. Bahkan, rasa terima kasih Dinar Candy kepada Deddy Corbuzier pun diungkapkannya di sosial media. Karena merasa Deddy Corbuzier tulus kepadanya dan perhatian kepadanya. Mudik yuk! Mudik. Surat-surat? Iya, Pak. Mau kemana? Ke Puncak. Aing Macan! Ya wilayah Aing! Aing Macan! Gak jadi, Pak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.